Halo teman-teman, salam jumpa perdana di channel panduan latihan bahasa Inggris atau tidak. Pagi, siang, sore, atau malam ini pembelajaran English Comprehension tahap awal nih teman-teman. Ya, tahap awal, jadi pertama kali teman-teman memulai belajar bahasa Inggris percakapan. Ini saya tulis, jadi wajib ya bagi pemula nih, peminat pemula nih, wajib dimulai dari pengenalan sekaligus penguasaan 5 klaster baku, 5 komponen permanen. Nggak bisa dihindari lagi nih teman-teman. Ya, nanti saya akan jelaskan nih 5 klaster baku apa aja. Langsung kita lompat dulu ke sini. Nah, ini yang disebut essential components only for English conversation. Ini yang disebut 5 klaster. Karena bahasa Inggris itu berapa ada banyak klaster ya. Ya, ini baru 5 nih. Yang lain ini. Nah, sekedar info, inilah klaster-klaster. Jadi, ini yang dulu dipelajari nih, dulu di sekolah di SMP, SMA ya ini. Ribet memang. Tapi kan keniscayaan. Target kita kan lulus dapat ijazah itu. Makanya harus belajar ini, tes nasional berarti. Ini. Segini banyaknya masih belum berapa. Inilah yang, ini istilah saya sekedar info aja. Enggak, kita enggak belajar ini semuanya, enggak. Hanya yang di merah-merah itu tadi. Oke ya. Jadi, 5 klaster baku ini. Waktu, kata kerja, kalimat, golongan kalimat verbal, golongan kalimat non-verbal, dan kalimat sederhana atau simple sentence, standar SP, SPO, SPOK. Cuma ini udah. Ini udah memadai, internasional banget sudah. Sama kan ketika kita ingin membuat kue misalnya. Sama kan ini. Keniscayaan kalau bikin kue kan harus ada terigu, ada gula, ada coklat, ada vanili, ada air. Gak mungkin loh kalau kita bikin kue tanpa bahan-bahan baku itu. Kan keniscayaan namanya itu. Sama juga kita main catur. Keniscayaan kan kita harus tahu langkah-langkah catur. Bahasa Inggris juga sama. Ini minimal ini. Kalau istilah saya ini program pragmatis nih. Pragmatis itu apa? Yang penting-penting dulu. Nanti yang gak penting juga harus dihindari ya nanti setelah ini. Ini ya sekali lagi teman-teman. Inilah 4 komponen baku atau 5 klaster. Saya akan jelaskan nanti satu persatu ini. Iya dong, bagi pemula kan nanti udah belum udah disekak saya. Apaan yang waktu-waktu segala, wah macam-macam. Tolong teman-teman, jangan dicacat dulu, dengerin dulu, seksama lah gitu ya, dengerin dulu. Ini beda nih dengan yang lain. Ya, saya lanjutkan di sini. Nah, jadi pembelajaran English Comprehension tahap awal wajib dimulai dari 5 klaster baku, 5 bahan komponen lah gitu. Jadi fokus kita untuk selanjutnya ini. Untuk selanjutnya ya, setelah kita mengenal ini, focus on learning to speak English, just listen to the chat more and more. Maksudnya ini, fokus belajar ngomong. Jadi nanti setelah kita mengenal kalimat, apa, komponen baku, kita fokus belajar ngomong nih, belajar ngomong. Ya, rutin mendengarkan rekaman dialog bahasa Inggris berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya familiar dengan kalimat standar SP, SPU, SPOK. Sehingga apa? Bisa otomatis menambah kosakata baru plus pengucapan. Itu. Jadi enggak sekedar nambah kosakata program saya ini, langsung dengan pronunciation-nya karena kan ngobrol langsung. Kasih contoh nih. Nah, kan ngobrol langsung ini. Ini kan pronunciation nih, teman-teman. It seems there is someone in the front of the gate, tuh kan pronunciation. Kebetulan saya tahu lebih dulu, jadi saya bagi-bagi pronunciation-nya ini. Misalnya nih ketika teman beli buku ya, buku khusus English Conversation. Kan dibaca, bacanya sering-sering dalam hati ya, kayak baca novel kan gitu. Ya sudah benar, apa teman-teman beli buku Conversation itu sudah benar. Ya memang begitu harus beli buku English Conversation, tapi bacanya gimana? Ya memang di situ kadang ada tulisan cara bacanya. Tapi kan problem juga ya kan, ragu-ragu. Nah, kesempatan ini saya bagi-bagi lah. Ya hanya kebetulan saya lebih dulu tahu ini pronunciation-nya ini misalnya. Ya saya baca nih. It seems there is someone in the front of the gate.
I don't know, just a minute tuh, kan pronunciation teman-teman. Sampai ke sini, I thought that he got blue and white uniform tuh, kan pronunciation itu. Jadi program saya ini dengerin, listening, 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 berulang-ulang. Pakai headset ya, bisa latihan sendiri, bisa latihan berdua. Saya dulu kan latihannya ngomong sendiri teman-teman, tahun, ya sebelum tahun, ya tahun 70-an lah. Belum ada kaset-kaset, belum ada gini-ginian ya kak. Orang sampai keluarga juga, udah gila lu ngomong sendirian, ya gak masalah. Kan yang lagi latihan, yang ngomong sendiri, ya ini yang saya tulis. Jadi udah puluhan tahun nih saya nulis gini nih. Gitu. Ya ini sebagai informasi aja bahwa pronunciation-nya ini yang dimaksud. Kan selama ini pronunciation-nya terbatas teman-teman. What is your name? Where do you live? How old are you? What is your hobby? Why do you love me? Mohon maaf. Kan begitu kan? What is your name? My name is Leman Bushel. Where do you live? I live in Patrick Lumumba Street. What is your hobby? My hobby is badminton. Lancar banget itu. Dan perlu saya sampaikan juga ya, itulah yang disebut kalimat standar. Itu semuanya kalimat standar, teman-teman. Kalimat sudah benar gitu. Standar SP, SPO, SPOK. Tapi sayangnya, sayang nih, unfortunately gitu kalau bahasa Inggrisnya. Dari usia saya kepala satu nih, sampai sekarang nih mau 7 nih, 68 persisnya. Yang didebat tuh persis itu aja. What is your name? Gitu ya, mohon maaf, gak nambah-nambah. Itu yang saya maksud. Jadi saya ya kepingin berbagi lah supaya nambah gitu. Gimana caranya? Makanya ikuti terus ini. Jadi ini tadi saya informasikan, inilah yang disebut apa pronunciation. Ini kan pronunciation semua, nanti kan bacaannya banyak nih. Nah ini kan semua nih pronunciation saya bacain gitu. Saya cuma bantuin bacain, nanti teman-teman yang ngulang sambil dipahami, oh ini, oh begini, oh begitu, gitu. Mohon maaf nih kalau saya bilang, jadi jangan sampai katanya gini, katanya gitu, katanya gini, itu hoax teman-teman. Mohon maaf ya, itu kan bukan bidangnya, dia kan bukan bidangnya, cuma katanya-katanya. Jadi kalau bisa memang bertanya tuh sama yang sesuai bidangnya gitu. Nah kebetulan saya lebih dulu nih belajar bahasa Inggris, jadi saya bagi-bagi gitu. Ini kan kalau kita baca buku nih, beli buku apa ya tulisannya was. Bacanya apa ya, was apa wasnya, gitu kan. Nanti saya bantu, I will see there, yes someone sir, was man or woman there, tuh bahasanya gitu. Kalau di sini jamak bahasanya udah beda lagi. Was a man or women? Nah, nanti itu ada sendiri. Ini gimana nih bacanya I dot nih. Dan seterusnya. Kan gitu ya. Jadi kebetulan hanya saya lebih dulu nih lebih dulu tahu lah gitu. Ya, kalau teman-teman udah tahu ini kan enak jadi bisa more confident kan. I thought that got blue and white uniform. Ya, ini belum dibahas cuma saya beritahukan inilah pronunciation baru nih. Jadi kosakata plus pengucapan. Iya kan? Betul kan? Kosakata plus pengucapan. Jadi bukan, nah sekali lagi teman-teman saya, sekali lagi nih, jangan dibaca dalam hati kayak baca novel, jangan. Keluar perlahan, itu suara keluar perlahan misalnya. Ya ikutin sambil it seems there is someone in the front of the gate. Ya, dialog sama teman berdua. Kalau mau sendirian bisa. It seems there is someone in the front of the gate. I don't know, just a minute. I will see there, yes, someone, sir. Tuh, begitu. Tuh, tulisannya kan sir. Masa dibaca sir, kan? Enggak begitu. I will see there, yes, someone, sir. Tuh. Was man or woman there? Nah, ini kan pronunciation. Oke, teman-teman. Baik, ya. Jadi, saya masih kesini dulu. Nah, ini. Ya. Nah, jadi, ini yang tadi jadi menambah kosakata plus pengucapan supaya apa? Percakapan mudah dan cepat berkembang, lancar bahasa Inggris sesuai keinginan. Yang dimaksud sesuai keinginan tuh begini teman-teman, saya tambahkan ya. Tambahkan nih. Mau lancar seminggu? Bisa. Konsekuen dong. Harus latihannya teratur, disiplin apa. 8 jam sehari dengerin ini. Tuh, bisa kalau 2 hari mau lancar, coba deh. Sama seperti di apa Akademi Perwira di Magelang tuh, kalau latihan dia minimal 6 jam tuh dia. Dilatih bahasa Inggris. 6 jam gak berhenti-berhenti. Iya dong, sesuai keringkatannya mau lancar. Dan terus mau ujuk-ujuk bisa lancar tuh gimana, mohon maaf teman-teman. Gue mau kursus lah, 3 hari lancar, gak bisa dong.
Gak bisa dong teman-teman, kecuali mau kursus kue itu bisa. Kalau kursus kue hari ini kursus, nanti siang selesai, sore praktek, besoknya dijual. Nah itu kursus kue, kursus memasak. Ini kursus bahasa teman-teman, bertahap. Lagi juga bahasa orang lain, itu ya. Mohon maaf nih agak panjang prolognya nih, ulasan ini selalu begini. Nah jadi sesuai keinginan itu yang dimaksud. Kan sering nih, gue mau lancar seminggu, bisa. Hari ini lancar, bisa, ya itu. Kalau mau lancar ya 12 jam sehari latihan. Dengerin ini, coba deh. Saya yakin bisa. Ambil satu tema misalnya ini didengerin misalnya ini. Dengerin nih, 12 jam terus diulang lagi, dengerin lagi. Pahami, dengerin lagi, dengerin, coba deh. Ya terbatas masih. Yang penting kan lancar dulu. Sambil dipahami, kan begitu maksudnya. Kebanyakan teman-teman pemula nih, mau lancar, ngobrol, bahasa Inggris lah. Gimana kalau gak dimulai dari apa pemahaman pedoman dulu gitu teman-teman. Oke, mohon maaf nih 10 menit lebih kali. Oke. Jadi sesuai keinginan, jadi bukan menghafal kata per kata. Mohon maaf ada suara sepeda motor. Kan selama ini kan sifatnya menghafal kata per kata. Kan ada tulisan ini bahasa kalimat bahasa yang kalimat yang sering digunakan sehari-hari. Ya bener aja bisa begitu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ini kosakata, ada 1000 kosakata yang sering dipakai sehari, ya boleh dihafal, nggak ada larangan. Belajar bahasa Inggris kan nggak ada rambu, nggak ada larangan. Salah sedikit, salah banyak aja boleh kok. Siapa yang mau larang? Itu kan selama ini yang dihafal. Misalnya nih, no time for love, hafalan. No smoking, hafal. No parking here, I like it. Don't go away, why do you love me? Ya kan? Don't be silly, I love you, etc. Tuh bacanya aja teman-teman kalau tulisannya ECT, bacanya apa nih? Kan harus tahu, etcetera, bukan etcetera teman-teman. Nah, perlu tahu, etcetera, itu. Dan lain-lain gitu maksudnya. Jadi kalau selama ini kan ini. Menurut saya, kalau ini bukan belajar ngomong. Ini cuma menambah kosa kata, teman-teman. Bu, ya, yang dihafal lu, apa ya, kadang, apa ya bahasa Inggris selingkuhan? Deviation, oh ya, makasih. Sampai situ. Itu bukan belajar ngomong dong kalau gitu. Ya boleh, sah-sah aja, gak ada larangan. Bahasa Inggrisnya, kuda apa ya kuda? Horse, oh iya, makasih. Gue mau bahasa Inggris nih, mau ngerayu gebetan baru. Kalau gimana coba? Kalimat tuh, gak bisa dong kalau gak dari kalimat. Jadi dengan kata lain, belajar tuh harus dari, apa, belajar ngomong tuh dengan kalimat. Ikuti terus supaya teman-teman paham dengan kalimat standar SP-SPOK. Oke, kita mulai. Wow, 12 menit. Mohon maaf teman-teman. Nah, sekarang ini, esensial komponen nih. Ini kan sudah saya sebutkan, inilah yang disebut apa? Kos apa? Komponen permanen, baku, 5 komponen baku utama atau 5 klaster. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai. Nah, ini kan tadi sekedar info. Saya tambahin sedikit. Kapan belajar ini? Ketika tes TOEFL baru belajar ini. Ketika mau jadi guru baru belajar ini. Itu teman-teman. Ya, kalau mau jadi guru ya harus paham ini dong. Kalau mau ikut tes TOEFL harus paham ini. Tapi kalau cuma ngomong, ini teman-teman. Saya yakin cuma ini. Mul. Saya yakin, sangat yakin. Ini udah internasional teman-teman. Nah, kalau tensisnya kan dulu ini 16, tapi yang dipakai cuma 4. Gitu ya. Oke, jadi ini. Nah ini, saya singgung dulu nih. 4 dari 8. 4 apa? Komponen nih. Part of speech mungkin teman-teman yang masih muda masih ingat ya, ada 8 tapi yang dipakai 4. Kata kerja, kata benda, kata sebab, udah itu. Udah 4 dari 16 tensi, tuh, dari 16 tensis atau waktu yang dipakai cuma 4. 1 dari 5 frase cuma 1. Question word untuk kalimat bertanya sama simple sentence selesai. Ya ini yang merah ini kan kalau aslinya ada compound sentence, complex sentence, compound, complex sentence. Nggak perlu. Ini kalau pas tupel, kalau mau jadi penulis, kalau mau jadi dosen, menjadi guru, baru belajar ini. Ini yang dulu dibilang ribet. Kalimat majemuk setara bertingkat. Ya kan, bolos-bolos dari sekolah dulu ya. Nggak? Apaan tuh bertingkat-bertingkat? Gitu ya, mohon maaf ya. Itu kan juga fakta juga. Kan nggak tahu dulu. Akhirnya bolos sekolah, ya kan, sama juga lah, saya juga ngalami begitu. Apaan tuh? Komplek, gitu. Sekarang dipelajarin mas, simple sentence, nanti saya terangkan. Oke, kita mulai sekarang. Tenses nomor 1 nih. Mulai ya, nomor 1 nih.
tenses nih waktu. Apa sih tenses? Terjemahan tenses itu waktu. Waktu di sini bukan jam 2, jam 1, jam, bukan. Bukan hari Kamis, bukan. Tapi waktu itu ini. Yesterday, today, tomorrow. Kemarin, hari ini, besok. Itu namanya waktu, teman-teman. Saya kasih ulasan dulu nih sedikit. Apa sih waktu begini? Kalau bahasa Indonesia kan juga dipakai waktu. Nih ngobrol nih, ini ngobrol nih. Ya, ilustrasinya ngobrol aja, katanya kan mau ngobrol. Eh, Roy. Gitu misalnya. Eh, Bud. Mana lo? Kabar? Baik tuh. Kan ngobrol. Present tense tuh namanya. Lu kelihatannya jam banget nih tampilan lu, kemana lu tuh? Mau kemana? Berarti will tuh. Begitu kan bahasa Inggris. Iya, gue mau meeting nih di kantor cabang tuh. Pakai going tuh atau will. Itu bahasa Inggris begitu, bahasa Indonesia. Kalau gak salah, 2 hari yang lalu si Betty putus sama gebetan baru itu kan. Ceritanya anak muda nih ya kan. Gebetan baru putus lagi dia, biarin amat, gak ngurusin dia, biarin. Udah biasa tuh kan. Kemarin, hari ini, besok, kan begitu orang ngobrol. Ini bahasa ini juga sama. Kemarin, hari ini, besok. Mau pakai apa coba kalau ngomong, gak pakai ini. Ya I love you lagi nanti, why do you love me lagi nanti. Itu I love you, why do you love me itu present tense. Jadi nanti kalau dialog, kalau udah ngerti tenses nih. Hello, how are you? Fine. Hey, just a minute. Where have you been tuh keluar present perfect? I've been from out of city, saya di luar kota. Did you go there with your friend tuh? Pakai past tense kan begitu orang ngomong. Yes, I went with my friend to visit my second brand office last week tuh. Begitu kan orang ngomong. Oh, okay. Now will you go there? When will you go there? Where will you go there? Yeah. Again, misalnya. Well, sorry. Where will you get more, misalnya. Where will you go that place more, misalnya. Kapan mau pergi lagi? I don't know. I will go there next month, probably. Tuh. Begitu kan? Begitu bahasa Inggris. Kesini, 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 kesini. Ini, nah, saya kupas nih. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada 16. 4 kali 4, 16. Apakah dipakai semua? Oh, enggak dong. Kan tadi udah disinggung. Hanya 4. Kemarin, hari ini, besok. Hari ininya kebetulan 2 gitu. Present simple sama present perfect. Pelan-pelan nih, saya udah mulai pelan-pelan. Tadi terlalu cepet ya, mohon maaf. Gitu. Tapi kan itu sifatnya prolog gitu kan. Ulasan lah. Kalau ini saya penjelasan harus pelan nih. Past simple tense. Lampau, present simple tense. Hari ini kemarin. Jadi yang disebut lampau itu gak identik kemarin ya. Bisa 2 jam yang lalu, tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, 5 detik yang lalu, bisa tuh. Nah, nanti saya jelaskan. Hari ini, nanti ada ciri-cirinya. Ini present perfect mengatakan, saya sudah bayar pajak, ini present perfect. Saya akan berangkat ke kampung halaman minggu depan, ini future. Lihat ya, 4, 16, apa dipakai semua? Enggak, lihat. On speaking nothing, gak dipakai nih. Gak dipakai udah, jangan mikir ini lagi nih. Yang gak di blok nih udah gak dipakai, teman-teman. Cluster D ya. Nah ini kapan dipakai? Ya itu lagi. Waktu dulu di SMA dulu pakai ini. Kalau mau jadi pendidik pakai ini. Mau ikut tes tupel juga belajar ini. Jarang deh pakai gini ya. Ini kan untuk tes-tesan aja nih. Gitu teman-teman. Jadi untuk conversation internasional banget udah ini. Kemarin, hari ini, besok. Nah, jadinya seperti ini tuh. Lambangnya PST, ini PS atau PRT nanti ya. Ini tuh. Jadi teman-teman, mulai sekarang tolong di usaha untuk familiar ya dengan pink ini past tense, kuning ini present tense, biru ini present perfect, future itu warna coklat. Selesai. Sampai di sini selesai tuh. Udah pahami aja tenses. Soal nanti penggunaannya nanti saya beritahu. Yang sekarang nih fokuskan dulu. Oh begini tuh bahasa Inggris tensesnya 4. Kemarin, hari ini, besok, selesai nih. Kemarin, hari ini, besok tuh. Orang ngomong kan begini ya. Kadang-kadang kemarin, kadang-kadang hari ini. Kan kadang-kadang digabung, kan begitu orang ngomong. Kalau mau kemarin tuh sih bisa aja. Kemarin lu pesta ya, iya seberapa orang kan 7, siapa? Masih Reni gitu. Jam berapa lu pulang? Rame ya kan? Loh, kan pasien terus namanya, kan begitu. Di kantor misalnya. Minggu lalu kita ini ya, launching di brand office ya, iya minggu lalu. Pelanggan ada yang datang semua tuh, begitu kan orang ngobrol. Terus ngobrol apa? Kalau cuma ngobrol, what is your name, where do you live? Ya mohon maaf, teman-teman, itu gak ngobrol namanya.
Mohon maaf nih. Yang hari ini juga sama. Wah, hari ini lu tampilannya oke, lu mau kemana sih lu? Ganteng lu mau kemana? Ya biasa, malam minggu nih gue mau nyamber-nyamber dikit gitu. Gue mau kunjungan nih sama gebetan baru gue nih. Ya, gue harus hadir gitu ulang tahunnya dia tuh. Hari ini. Kan begitu orang ngobrol. Gimana bahasa Inggrisnya kalau bisa ya ikutin terus ini. Gitu juga ini. Jadi besok misalnya. Besok nih gue sama teman-teman mau ulang tahun nih si Cynthia ulang tahun. Kesana bareng-bareng besok. Iya. Besok tuh pakai tomorrow. Kalau di Inggrisan tomorrow we gonna be there to celebrate Rennie's birthday tuh. Kan begitu ngomongnya. Saya tuh bukan karena, mohon maaf nih, bukan pinter sebenarnya saya ini. Saya nggak merasa pinter, cuma kebetulan saya latihan keras lebih dulu, itu kuncinya. Nggak ada istilah saya ini lebih, nggak, saya nggak merasa pinter kok. Saya biasa aja, nggak ada bakat menurut saya. Jadi bahasa Inggris nggak ada, harus pinter, harus sekolah SMA, harus sarjana satu, nggak ada. Yang penting tuh kemauan tadi, berlatih, itu menurut pengalaman saya gitu. Ya, oke ya. Nah, tuh, jadi udah ya langsung. Jadi sampai sini teman-teman udah paham dengan tenses. Ya, nanti sih nyambung lagi nih ya. Tenses ya ada 4 tuh. Nih ilustrasinya lihat tuh. Nah, yang tadi ini saya ulang nih. General English Conversation. Saya baca aja nih. Ini kan tuh kan past tense ya tuh. Nih. Pink, kuning, biru, coklat. Nih di sini. Jadi selalu begini selamanya nanti. Tuh, dalam dialog lihat tuh ada pink, coklat, kuning, merah, biru. Begini bahasa Inggrisnya, saya bahas sedikit nih. It seems there is someone in front of the gate. I don't know, just a minute. I will see there. Yes, someone, sir. Was a man or a woman there? Someone was a man. Please go out and ask him what he wants. All right, I'm going to meet him. He has gone back, sir. How did he come home back? I'm sorry, I didn't see by what he came home back. What was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform, sir. Did he? Well, now I have recognized him. That he is one of our old customers. Begitu, teman-teman. Dialog nih. Kan logis kalau di kantor ceritanya begini nih, supaya teman-teman tahu nih. Katakanlah nih, manajer nih, inilah karyawan staffnya nih. Itu kelihatannya ada orang tuh di pintu gerbang tuh ini. It seemed there is someone in front of the gate tuh. Oh iya, yeah, si Rooney bilang. Saya nggak tahu, Pak. Benar-benar, Pak, saya lihat sih ke depan sini. Yes, someone. Iya, Pak, ada orang tuh di depan. Gitu ngomongnya. Was a man or woman there, tuh. Si manajer bilang. Nah, pakai was, tuh. Keluar was, tuh. Kenapa begini? Nanti saya jelaskan. Ini biar tahu dulu, ngomong sedikit aja pakai begini, pakai tenses, teman-teman. Was a man or woman there? Itu cowok atau cewek, bahasa gaulnya gitu. Apakah pria atau wanita yang di pintu gerbang tadi? Begitu bahasa Arabianya. Someone was a man. Itu cowok, Pak. Gitu sih, dia nyaut pakai was juga. Kenapa was? Ya itu perlu penjelasan nanti.